Meski sudah berlarut-larut kasus korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyeret Ketua Umum Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia Lanyala Mateliti seakan berjalan di tempat. Kasus terus tertahan di pra-peradilan yang artinya belum sampai ke substansi kasus. Kontroversi kasus kemudian berujung pada saling tuding antar institusi penegak hukum. Ada apa ini? Benarkah ada unsur intervensi di balik kasus dari Lanyala ini? Kami akan membahasnya bersama narasumber kami pada malam hari ini, Togar Manahanero, anggota tim advokasi Kadin Jawa Timur. Selamat malam, Selamat malam. Selamat malam, Pak terima kasih sudah hadir di Studio CNN Indonesia dan kemudian Khudri Sitompul akademisi hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Khudri. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir. Tapi kami juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kami sudah berupaya untuk mengundang dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam hari ini Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tetapi menolak untuk bergabung berbincang bersama di forum uh, pada malam hari ini. Sebelum kita mulai Pak Perbincangan ini, saya ingin menyampaikan beberapa kutipan yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena sudah menolak tadi untuk bisa bergabung bersama. Tapi saya ingin menunjukkan beberapa kutipan pernyataannya di media online Detik.com uh, yang kami munculkan saat ini. Ini disebutkan bahwa mana bisa tersangka diwakilkan, emang anaknya bisa masuk penjara mewakili bapaknya. Aneh nih, hukum di Indonesia sudah diobok-obok. Kita lihat pernyataan selanjutnya masih dari sumber berita yang sama. Itu juga nggak benar masa DPO mengajukan pra-peradilan. Dia harusnya ada di Indonesia dong, jadi nggak benar itu semua. Diterima lagi oleh diterima lagi oleh pengadilan. Saya ingin bertanya ke Pak Togar, apa tanggapan Pak Togar tentang hal ini? Sebetulnya Pak Marul yang jadi kajati ini yang kita tidak mengerti cara berpikirnya sebagai seorang jaksa. Kenapa demikian? anaknya, saudaranya lah itu bukan masuk mempersoalkan materi perkaranya. <tuh> Dia hanya memberikan kuasa hmm. kepada kita untuk membawa ke pengadilan terhadap bapaknya itu hukum acara. Hmm. Mempertanyakan kenapa orang tua saya ya yang menurut putusan pengadilan telah tidak boleh disidik lagi. Okay. Kenapa dikeluarkan surat penyidikan? Hmm. Nah, jadi menggugat itunya bukan soal kasusnya. Bukan soal kasusnya. Hmm. Men men menggugat itu. Hmm. Nah, Kenapa seperti itu? Jadi atas nama anaknya atau anaknya yang mengajukan sendiri nih? Anaknya memberikan kuasa kepada kita. Okay. Bahwa ada apa, penyidik hmm. kejaksaan tinggi menetapkan ayahnya sebagai tersangka. Okay. Sementara anaknya juga tahu hmm. bahwa ada putusan pengadilan. Hmm. Lalu mengajukan ke pengadilan. Hmm. Apakah bapak saya itu masih bisa ditersangka? Hmm karena ada putusan ABCD, hmm. ada putusan pengadilan tanggal 7 Maret, ada putusan pengadilan tanggal 12 Maret tentang hmm. peradilan hmm. yang intinya mengatakan bahwa saudara nyala ti tidak hmm. sah di tempat dibuat sebagai tersangka. Hmm. Bahkan penyidikan terhadap kasus dana hibat tidak sah disidik. Oke. Okay. Karena apa? Ketika kita membuat peradilan semua berkas hmm. yang menyangkut substansi kita bikin sebagai alat bukti. Oke. Okay. Alat bukti itu kenapa? Apakah memang Kejaksaan Tinggi masih layak menempatkan saudaranya atau menyirik dana hibah ini okay. untuk di sini oleh Kejaksaan lagi. Jadi bukan, bukan substansi kasusnya lah, oh, nyala. -nyala. Tidak. Artinya nah, ini kemudian misalnya Kejaksaan Tinggi tidak perlu lagi sebenarnya menunggu karena kan sebelumnya kan selalu dibilang <kuh> Kejaksaan Tinggi harusnya berhenti dulu karena proses pra peradilan masih jalan. Artinya ini kan di luar berarti yang nah, dilakukan anaknya ya ini saya, saya juga hmm. hanya lihat saudara <coughs> Maruli yang kejati ini <coughs> logikanya berpikir sudah tidak ada orang pengadilan sudah mengatakan. Dana hibat tidak sah untuk disidik. Okay. Saudaranya lah tidak sah sebagai tersangka. Mm -hmm. Itu putusan pengadilan, mm -hmm. tapi dia masih menyatakan, "Saudaranya lah tersangka, saudaranya lah tersangka." Mau lokasi mm -hmm. mm -hmm. di mata hukum di republik ini, tak satu pun yang bisa mengatakan nyala tersangka, kecuali mm -hmm. Maruli. toh mm -hmm. sama Kejaksaan Tinggi, toh kasusnya BM misalnya disebutkan ini dalam konteks TPPU yang sekarang. Nah itu juga termuat di dalam putusan pengadilan 7 Maret. Oke. Okay. Bahwa dana hibah Kadin termasuk <tuh> TPPU <tuh> tidak boleh disidik lagi, tidak ya. sah disidik. Hmm. Itu jelas tertera dan itu dibaca oleh Kajati saudara Maruli. Hmm. Baik. Nah baik, lalu baik. kenapa Maruli masih tetap membuat tersangka? Hmm. Hmm. Apakah Maruli ini masih tak terhadap hukum di Republik okay. ini ya, atau ya. dia mempunyai emosi yang baik yang apa istilahnya tidak sepestinya gitu tidak terkontrol maksudnya? tidak terkontrol okay. emosional ya, ya kan hmm. atau saya nggak tahu tapi tidak belum pernah saya lihat ada jaksa tinggi di republik ini se-emosi dia ini oke okay. baik pak Khudri, ya. bisa tidak kemudian misalnya dalam kasus ini anak dari lanyala Mateliti mengajukan pra menggugat untuk, untuk ayahnya kalau menurut pasal 79 Kuhap ya yang berhak mengajukan pra peradilan uh, pra untuk sah tidak sahnya uh, penangkapan penahanan hmm. dan ini, yang terbaru ya, ya. Oh. itu orang yang bersangkutan harus dirinya sendiri atau keluarganya oh bisa keluarganya bisa apa? jelas hmm. di dalam pasal 79 hmm. itu jelas diatur bahwa keluarganya bisa gitu loh. Hmm. Nah memang di dalam pasal 79 ini kan mesti dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya yang nah. menyatakan Objek eh, penetapan tersangka itu menjadi objek pra peradilan, hmm. ya. Tapi pasal 79 itu kan memang tidak uh, apa, menyebutkan ada karena memang waktu itu kan dia belum uh, ada diatur. Jadi hmm. harus dibaca pasal De, 79 baik. itu hmm. untuk penetapan tersangka juga hmm. boleh diajukan oleh. Uh, yang bersangkutan, hmm. ya, sebagai tersangkanya <coughs> atau keluarganya, <coughs> gitu. Hmm, hmm. Jadi, eh, saya kira sih tidak eh, ada masalah. Saya kira, eh, jadi Pak, apa yang disampaikan oleh Kejaksaan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tadi saya Salah. kira ya ya tidak sesuai saya tidak bilang ya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan peraturan peraturannya gitu loh karena memang anaknya yang dalam hal ini adalah keluarga berhak, yang boleh berhak mengajukan berhak. Uh, pra peradilan begitu nah, nah ini kan okay. begini umujo, supaya publik uh, tahu bahwa ini kan pra peradilan ada dua kali mm -hmm. yang sebelumnya yang disebutkan oleh saudara uh, Togar ini ada kan disebut mm -hmm. ya kan bahwa kasus yang uh, yang menjadi masalahnya pokok perkara itu dinyatakan tidak boleh lagi disidik okay. karena itu dibilang perkaranya sudah sudah selesai okay. dan di dalam perkara itu, itu artinya sudah tidak boleh lagi ya, di ya itu ya itu penetapannya gitu loh memang kan <coughs> secara letterlah -like, itu tidak ada yang menyatakan uh, penyidik ya dalam milik ya penyidik dalam milik kejaksaan, kejaksaan tidak iya. boleh mengajukan pra tapi se secara eh, apa uh, secara apa namanya secara kata kata secara letter itu hmm. memang tidak ada tapi kan ada logikanya hmm. logikanya itu kalau misalnya pengadilan untuk sudah menyatakan tidak boleh ya mestinya tidak diajukan andai kata saya tidak apa berandai andai ya andai kata ini diajukan terus pra peradilan hmm. yeah. ya kan hmm nah nanti saya kira penasihat hukumnya itu akan menggunakan putusan pra peradilan lanyalek -lanya sebelumnya hmm. yang menyatakan sebenarnya penyidik itu tidak boleh gitu tidak loh. boleh melanjutkan kasus ini lagi tidak boleh melakukan penyidikan lagi oh. gitu loh ya jadi saya kira ini hmm. saya kira uh, menurut saya uh, apa ya tidak tapi membedakan. bahwa ini kemudian perdebatannya adalah masih belum masuk ranah substansi perkara masih soal proses hukum acaranya saja. loh, kan di dalam putusan para peradilan sebelumnya yang hmm. dalam ya, yang ya. ini dinyatakan hmm. kasus ya uh, hibah dana hibah itu yang ya. menyebabkan ini hmm. dengan tersangkanya lanyala tidak hmm. bisa lagi disidik lagi dulu. Hmm. sudah tutup harusnya mestinya sudah selesai okay. tapi katakanlah katakan kena katakan, kuhab itu tidak mengatur dibilang hmm. tidak boleh lagi itu ya karena okay secara kalau dilihat, kata. tetapi secara logikanya hmm. itu kan mestinya ya putusan nanti ya percuma nanti kalau dibawa lagi nanti ya hasilnya akan pra peradilannya akan dikabulkan. Okay. Nah kuncinya okay. itu seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kajati itu hmm. adalah hmm. anaknya nggak boleh, yang boleh bersangkutan hmm. ya kan itu yang menurut pendapat saya yeah. undang undangnya bilang boleh. boleh baik baik Sebelumnya ada komitmen dari Pak Lanyala begitu dengan timnya bahwa ketika menang pra peradilan yang pertama akan segera kembali ke tanah air. Apapun yang terjadi sekarang begitu Pak, mungkin sudah muncul di tersangkakan lagi, lalu kemudian mengajukan pra peradilan lagi. Kapan kemudian komitmen itu akan dipenuhi? Kapan Pak Lanyala akan kembali pulang untuk kemudian seperti yang terkait dengan disampaikan oleh Pak Maruli tadi kejak Jawa Timur udah... menyebut bahwa. Uh, apa namanya, DPO, orang bisa bersatu DPO harusnya tidak bisa mengajukan pra peradilan begitu Pak Togar. Siap? Kita tahan dulu Pak Togar, okay. kan? kita break terlebih dahulu. Okay, okay, Tetaplah okay. di CNN Indonesia Prime News. <tuk> Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung menyebut sejumlah kejanggalan dalam putusan sidang pra peradilan sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan langsung dalam perbincangan dengan kami beberapa waktu lalu. Karena kami melihat banyak kejanggalan hakim di dalam memeriksa peradilan ini. Contohnya salah satu contoh saksi fakta kami ajukan, mm -hmm. tetapi ditolak oleh hakim. Padahal ada peradilan sebelumnya, ada dua perkara di Pengadilan Surabaya. Juga, kami mengajukan saksi fakta, diterima oleh hakim. Hmm. Tapi, kenapa dalam peradilan kasus Kadin ini ditolak? Nah, lalu, semua bukti-bukti yang kami ajukan tidak ada yang dipertimbangkan oleh hakim. Hmm. Lalu hakim telah masuk di dalam materi perkara. Di dalam uh, kesimpulannya menyatakan bahwa ini tidak ada kerugian negara dan perbuatan melawan hukum. Ini sudah masuk materi perkara. Seharusnya hakim tidak boleh memberi kesimpulan hmm. karena pra peradilan adalah masih administrasi. Saat tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan. Bukan materi perkara yang disimpulkan. Di Nanti di pengidentifikor itu dibuktikan. Dan kami sudah mempunyai lebih dari dua alat bukti. Sehingga kami menetapkan Lanyala sebagai tersangka. Kami sudah memeriksa saksi sebelum Lanyala kami tetapkan sebagai tersangka. Hmm. Ahli surat kami punya semua. Baik. Oke. Okay. Dan banyak kejanggalan-kejanggalan lain dalam per peradilan itu. Baik, baik Pak. Nah, dan Lanyala ini belum mengembalikan kerugian negara yang katanya sudah dikembalikan. Tidak ada disetorkan ke Bendahara Kadin maupun ke rekening Kadin. Yeah. Artinya Jadi begini, Pak. Jadi e -e -e aja semua itu. Ya. ya, itu seperti yang saya tanyakan begitu, Pak Kudri coba Pak Kudri menjelaskan seperti apa? Ya. Hakim masuk pada materi perkara, lu menyimpulkan bahwa kasus ini seolah tidak boleh disidik lagi. Begitu ya, ini kan uh, menjadi debat tebal, ya, menjadi perdebatan apakah ini perkara, perkara atau tidak, karena yang disangkanya itu kan menyangkut perkara yang sebelumnya. Perkara ini kan. Perkara yang sebelumnya ini kan bukan perkara pak nyala yang dikatakan ini bukan perkara yang baru ini yang disangkutkan dengan perkara yang lain. Yeah. Perkara yang lain itu sudah inkrah, 2012. sudah yang kasusnya yeah. saya apa, ada Pungkis itu, mm, yeah. ya kan? Yeah. Di dalam perkara yang 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 satunya itu di dalam itu ada se agak segi se teknis dia tidak menyebutkan di dalam uh, penyertaan del naming, ya itu mm. ada bahasa istilah penyertaan mm. di dalam di dalam Masalah ya, perkara yang pertama hmm. itu saudaranya lanyala tidak sebutkan sama sekali di dalam perkara perkara yang apa namanya perkara yang sana gitu hmm. loh ya yeah, yeah. yeah, kan dan ini sudah inkrah hmm. ya yeah, kan dan ini sudah apa namanya apa namanya uh, sudah hmm. Uh, uh, uang dendanya sudah, sudah ini gitu loh. Hmm. Nah, tapi itu terkait tersangka lain begitu. Nah, punya. sekarang ada perkara baru, hmm. perkara baru yang dihubungkan dengan perkara yang yang lama. Hmm. Ya kan, perkara yang hmm. lama itu tidak ada yang saya katakan tidak menyebutkan sebagai sebagai orang yang ikut bersama-sama hmm. atau misalnya orang yang memerintahkan okay. atau orang yang memberi perbantuan, hmm. punya penyertaan hmm. itu kan di sana tidak ada hmm. ya kan? Tapi kalau ada itu bisa, nah, bisa, bisa dini. Nah, Dan, ini saya kira pak ini pak juga pak Kajati itu juga hmm. mungkin bacanya agak pelan-pelan. Hmm. Yang dibilang tidak kerugian negara ini Sini sudah in gitu loh. Hmm. Ya kan ini perkara sudah selesai ini kan sudah dibayar hmm. apa namanya kerugian negara yang hmm. dit... jadi bukan kerugian negara okay. yang perkara karena kerugian negara itu yang di ini sudah dibayar oleh perkara yang lama gitu loh. Kok mm -hmm. so, sekarang misalnya nanti ya. misalnya kalau misalnya Pak katakanlah ya, mm. Pak nyala itu diadilin lagi dalam perkara-perkara perkara, -perkara, perkara mm. terus dia membayar lagi harus bayar uang ganti rugi mm. dan denda. Berarti negara dapat untung dari perkara Coba ini. Dobel begitu ya, bukan loh, iya, uang rugi gitu ya? itu. gitu. Ya? Itu yang dimaksud ya, ya. oleh okay. ini ya. Itu bisa membaca okay. seperti gitu mm, Baik, Pak Togar bagaimana Anda melihat jawaban dari Nah, beliau itu mengatakan, mengkomentari tentang proses persidangan. Mm. Kejati ini tidak hadir di persidangan, hmm. tapi saya nggak ngerti apa yang didengar sama dia dari anak buahnya di persidangan. Ketika memang harus hadir, Nggak harus ada kuasanya, harus tapi begini: hadir. ketika termohon, jaksa hmm. itu mengajukan saksi. Hmm. Saksi itu adalah orang penyidik kejati, okay. lalu ditanya oleh majelis hakim, tunjukkan kepada saya undang-undang yang memperbolehkan hmm. uh, dari kejati menjadi saksi hmm. karena itu menurut Undang-Undang kejaksaan ini adalah satu kesatuan. Oke. Okay. Nah, tidak bisa ditunjukkan pasal itu. Hmm. Hakim berapa kali mengatakan, tunjukkan kepada kami dasar hukumnya bahwa saksi yang saudara maksud bisa bersaksi. Hmm. Karena dia adalah jaksa penyidik. Oke. Okay. Tidak bisa. Tidak bisa ditunjukkan karena mungkin karena sudah mulai masuk materi oh, tidak, perkara. akan materi perkara karena apa dasarnya misalnya dia termohon dia yeah, pelaku yeah, dia pula yeah. bersaksi yeah, yeah. kenapa nggak sampaikan aja Pikirannya dia termohon okay. ya mm -hmm. kan nah mm. tidak bisa lalu dia mengatakan jaksa yang hadir sebagai pengacara itu mengatakan kami mohon pak hakim mm. tidak disumpah pun tidak apa apa lalu apa artinya bersaksi tanpa disumpah mm. lalu dikatakan yeah. kami hanya hendak supaya diketahui oleh umum mm -hmm. itu nyata nyata lalu apa maksudnya hanya ingin memprovokasi rakyat, membuat hal, uh, menceritakan seolah-olah negatif tentang saudaranya lah. Hmm, hmm. Lalu yang kedua, dia baik, katakan sama dia bahas substansi. Pra peradilan tidak ada membahas substansi. Hmm. Tetapi ketika pra peradilan kita berikan uh, sebagai barang bukti hmm. tentang materi, uh, perkara, apa, materi perkara utama yang sebelumnya yang dimaksud tadi Pak Hudri ya, itu ya, sebagai ya. barang bukti. Ah, ah itu nggak diperiksa tapi dilihat loh di sini sudah pernah dibicarakan semua di sini sudah pernah dipertimbangkan semua apalagi yang saudara pertimbangkan itu kasus yang lama maksudnya itu nah, ya artinya berbicara. dana hibah itu telah komplit hmm. Hmm. Di, di di BAP semua pihak ada menyangkut Aipo ada menyangkut dibilang transfer ada menyangkut pengembalian dan diakuin oleh dua wakil ketua betul saya telah terima duit okay, itu iya, dan telah iya. saya kembalikan itu itu, itu yang yang sudah diproses hukum sudah ya? nah, nah itu hmm. sudah menjadi barang bukti jadi pra ini tidak membahas barang bukti hmm, hmm. tapi dia melihat bahwa telah pernah dibicarakan okay. kenapa lagi saudara bicarakan nah oleh karena itu hmm. Kajati memang kalau jabatannya Kajati orang melihat seperti sudah tahu hukum saya ingatkan Kajati Saudara harus bicara benar-benar profesional seperti hukum proporsional. Hmm. Karena omongan saudara sebagai kajati akan mempengaruhi pendapat masyarakat okay. luas. Ini menjadi begini, menjadi apa? Apa yang diterangkan oleh Pak Togar ini menjadi kemudian ya kalau begitu kenapa tidak datang saja Pak Lanya-lanya kemudian untuk nah, secara lebih jelas? tidak datang karena terancam hak ajasinya. Sudah jelas-jelas dia tidak tersangka. Hmm. Tetapi kejaksaan mengatakan dibikin lagi tersangka dan hmm. akan kami tangkap, akan ditahan. Hmm. Itu kan ada pernyataan itu, memang? Loh, kalau misalnya dibilangkan kami tangkap hmm. atau misalnya paspornya sudah diapain, hmm. sudah di apa istilahnya lagi ya. dilarang keluar negeri ya. atau hmm. segala macam, hmm. itu kan ada perampakan hak asasi. Oke. Okay. Nah, Saudaranya lah klien saya itu mempertahankan hak asasinya terhadap arogansi dari kejahat ini. Hmm, Sudah jelas-jelas pengadilan baik. mengatakan saudaranya lah tidak sah menjadi tersangka. Hmm. Tapi masih dibikin lagi tersangka. Lalu akan ditahan. Hmm. Saya sebagai manusia akan mempersahakan seperti nyala. Jadi pertahankan hak saya, saya daripada karena ada tim kuasa hukumnya. Jadi meng mengatakan begini Pak Maruli saya kutip lagi karena ini tidak hadir ya. Saya harus mengambil kutipan-kutipan dari Maruli Hutagalung yang merupakan uh, kepala kejaksaan tinggi Jawa Timur bahwa kalau tidak salah kenapa lari begitu. Oke, okay. katakan dia akan hadir tapi saudara jangan tahan. Hmm. Karena itu persoalannya kalau ditahan kan banyak di menyangkut hajasi. Hmm. Kalau hmm. tidak ditahan pasti datang. Kalau misalnya pra peradilannya menang, misalnya Loh, itu kan ada. Akhirnya pra peradilan, peradilan ini sebetulnya hanya hmm. mempertanyakan. Pra peradilan ini enggak ada hubungannya dengan itu, hanya mempertanyakan apakah putusan pengadilan yang tidak dipet, tidak dipatuhi oleh hmm. kejaksaan tinggi ini, lalu kejaksaan hmm. tinggi lagi memberikan sprindik hmm. yang telah dilarang oleh pengadilan sebelumnya, apakah itu sah? Pertanyaannya cuma itu. Hmm. Oke. Okay. Nah, apa urusannya Nah, nggak tahu saya apa, kenapa jawabannya kejati terhadap pertanyaan dari kita. Apakah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa saudara Nyalat tidak sah sebagai tersangka ya. dan dana hibat tidak sah untuk disidik? Hmm. Lalu kalau jaksa tinggi mengajukan lagi tersangka itu yang kita pertanyakan. Tapi boleh tidak sebenarnya kemudian ketika masih dalam pra-peradilan ini, saya ke Pak Kudri, boleh tidak kemudian hakim itu mengemukakan ini tidak boleh disidik lagi kasus ini? Ya, begini. Ada tidak? Apa namanya contoh-contoh lain dari peradilan pra seperti ini? Oh ada, 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 ada. Jadi tidak boleh disidik lagi kasusnya? Ada, ada. Itu kasus pajak ya. Hmm. Jadi ada... Uh... Apa, wajib pajak, hmm. ya diajukan apa e, jadi tersangka hmm. karena itu berlarut-larut sudah lebih lebih tahun hakim jakarta bilang ya hakim itu dibilang ini perkara harus dihentikan dan ini itu perkara harus dihentikan ya. ya bukan karena prosedur yeah, kan? penetapan tersangkanya terlain nah, begini itu salah karena sudah ya, <klih pintu> itu, <klih> itu ya <klih> kalau apa kecuali ada bukti baru kalau nah, misalnya buktinya itu, itu 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 juga kali ini nah jadi yang saya mau jelaskan begini fungsinya pra-peradilan itu apa? Di dalam sistem uh, peradilan pidana kita. Okay. Ya. ya, Jadi, sistem peradilan pidana kita, huk apa, uh, apa namanya, pra-peradilan itu, yeah, yeah. dia itu adalah mengontrol mm. ya, kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik. Okay. Karena langkah-langkah mm. yang dilakukan penyidik di dalam perkara pidana, pada mm. hakikatnya itu mm. bertentangan dengan hak asasi manusia. Mm -hmm. Hukum upaya hukum paksa di dalam perkara pidana itu hmm. pada hakikatnya melanggar hak asasi orang, okay, menangkap, menahan. Ya, karena hmm. itu harus dikontrol, kontrol. jangan disalahgunakan. Hmm. Nah, pengontrol tidak boleh ya, dilarang karena memang proses penegakan hukum, nah, tapi dikontrol melalui nah, namanya ya, peradilan. Baik. Kontrol ini adalah ekstra yudis ekstra kontrol dari instansi yang lain, bukan. Okay kontrol di dalamnya ini pengawasan okay. adalah kontrol peradilannya hmm. pelaksanaan peradilan dikontrol hmm. oleh ini supaya memang Penadilan, ada ya. pengawasan. Hmm. Nah, pra peradilan ini menyatakan bahwa sebenarnya penyidik ya ini ke kejaksaan sebagai penyidik hmm. dalam perkara korupsi yeah, yeah. Hmm. itu dia sudah katakan tidak boleh lagi karena perkara ini sudah uh, sudah jadi putus. bukan soal salah penetapan tersangkanya prosedur bukan, tidak ya, memenuhi tapi iya, memang bahwa, kasusnya sudah tidak su bisa disidik lagi sudah, sudah selesai okay. gitu loh jadi perkara yang di, ini di, nah, di, nah, di, nah saya mau memberikan hmm. ini juga kepada uh, uh, publik ya supaya ini publik uh, mendapat informasi yang berimbang okay. apa yang dikatakan oleh uh, Pak Kajati hmm. bahwa hakim menolak saksi dari kejaksaan begini jaksa menurut undang undang itu satu dan tidak terpisahkan okay. jaksa itu dari jaksa yang paling rendah hmm. sampai dengan jaksa agung satu kejaksaan okay. gitu loh hmm. nah sekarang yang dikatakan loh Kejaksaan, ya, sebagai hmm. penyidik hmm. menghadirkan petugas kejaksaan hmm. yang notabene kan dia, dia, dia hmm. juga sebagai termohon, hmm. loh, masa termohon menjadikan saksi, hmm. jadi bukan dilarang. Jadi, hmm. saya kira itu mesti dibuka ininya, rekaman, dan atau hmm. ini yang dinyatakan oleh hakim. Dibilang, ya, ya, loh, baik. eh, saudara ini hmm. kan jaksa hmm. juga, baik, jaksa ya, itu ya, satu ya. dan kesatuan. Hmm, hmm. Nah, kecuali begini, di dalam perkara korupsi, orang okay. ini bersaksi, okay. Satu kan, nih Baik. Tapi, tadi kan dikatakan bahwa bukti-buktinya tidak pertimbangkan. Hmm. Jadi, saya lihat itu daftar buktinya dari kejaksaan. Ada namanya nomor judul dari itu, tapi dari setiap bukti itu tidak jelas apa maksudnya. Hmm. Nah, bayangkanlah bagaimana hakim akan memeriksa dalam peradilan yang cepat itu. Cuma judulnya toh ini, okay. tapi apa yang dari okay. buktinya, yeah. apa pesannya? Yeah. Nggak yeah. ada yeah. beda sama bukti yang kita berikan. Hmm. Buktinya judulnya ini, yeah. buktinya Baik. ini. Yang hendak diceritakan ini pada halaman ini okay. Dan lalu dia mengatakan bahwa Jaksa tidak mengadil Saya minta kepada kejaksaan evaluasi dulu Cara saudara menyajikan bukti-bukti saudara Di pengadilan hmm. Baru saudara memprotes hmm. Kalau saudara tidak memeriksa seperti apa bukti saudara yeah. Jangan saudara memprotes Pernah lagi suatu waktu pada Baik. peradilan okay. Diberikan kepada dia bukti begini hmm. Ini daftar orang Daftar hmm. apa ini kata hakim Yang kami BAP hmm. Mana BAP nya? Nggak ada hmm. Ya ditolak dong Oke, okay. cuma daftar tidak. orang di BAP, tapi BAP-nya nggak ada, Iya e, ditolak. Baik, baik. Kita kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Masih ada segmen selanjutnya untuk mengulas ini. Tapi yang ingin saya pertanyakan tadi, ketika Pak Togar tadi bilang, kenapa Pak Lanyala tidak kembali saja untuk kemudian menyelesaikan masalah ini dengan tim kuasa hukum seperti Pak Togar ini sudah ada, karena tadi takut ini adalah hak yang dilanggar begitu. Benarkah bisa di, bisa demikian menurut Pak Kudri? Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus segera kembali saat lagi. Kemudian permasalahan lainnya, ini seperti berujung saling adu argumen antara pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan pihak Pengadilan Negeri Surabaya, begitu. Tapi sebelumnya saya ingin tanya lanjutkan dulu, begitu. Apa yang diterangkan tadi Pak Togar bahwa E, permasalahan ini ketika apalanya, Kenapa tidak kembali saja untuk mengurus persoalan ini Karena takut masalah ah, apa, Hak sih. asasinya dilanggar begitu ya. Tapi secara hukum bisa tidak Pak? Kenapa harus pergi begitu? Kenapa tidak menghadirkan ya, saja? Memang, Bisakah ini kemudian disebut sebagai DPO atau buran begitu dari bahasa kejaksaan tinggi Jawa Timur? E, Pertama-tama kan Apakah seseorang itu Kalau dilanggar hak asasinya Bisa melakukan upaya Pembelaan atau tidak? Bisa ya tidak harus betul ya yeah. betul tidak harus nama uh, harus uh, dia Pergi ke luar negeri. Uh, lari lah gitu ya yeah. menghindar hmm. dari itu itu secara hukum betul tetapi dalam dalam uh, kenyataan uh, uh, bisa dimengerti pak nyala itu uh, dia melarikan diri bahwa sekarang negara itu sudah tidak berdasarkan rule of law tapi berdasarkan rule of the ruler hmm. ya kenapa anda mengatakan ini rule of the ruler jadi Lu, ya, berdasarkan kekuasaan punya penguasa. Jadi kan? dalam kasus lainnya iya, ada, ada intervensi penguasa. Jadi iya, kan rule of law, ya. tapi ini hmm. adalah rule of the ruler. Hmm. Nah, jadi karena itu kita bisa mengerti kalau misalnya dia menghindar, hmm. wah ini tidak objektif lagi, hmm. karena ada rentetannya. Ini anda kan... setuju bahwa ini tidak objektif lagi? Iya, kalau kita lihat dari misalnya sudah putusan pengadilan menyatakan sudah inkrah, hmm. sudah ada para peradilan untuk majukan para peradilan lagi. Okay. Nah, anda katalah ini diajukan, hmm. ya kan? Katanya kata uh, haknya uh, ininya paspornya dicabut. Hmm. Ini kalau misalnya Pak Nyala membawa masalah ini menjadi proses internasional, yang malu itu Republik, hmm. ya kan nyala itu sebagai ke ini dia bisa membawa ke international court of justice hmm. mahkamah internasional yeah. yaitu apabila dianggap sudah melanggar hak asasi loh saya salah apa hmm. ya kan pengadilan sudah menyatakan tidak ini saya tiba tiba berkenaan para peradilan sudah yeah. sudah diputus itu sekarang dia dan itu ini. dia maksudnya ketika kenapa tidak kembali saja Pak Togar sudah menjelaskan, tapi saya yeah. ingin dapat persepsi yeah. dari Pak dari iya yeah, Saya kira Pak. memang Udah. secara uh, rule, katakanlah misalnya hadapi saja gitu mm -hmm. loh ya. Misalnya hadapi tapi saja. Tapi tidak percaya dengan negara karena sekarang rule of the, the ruler, ruler. itu Iya, yeah, jadi... Kalau kita... begini pandangan seperti ini bisa tidak jadi presiden bagi kasus-kasus yang lain, tersangka-tersangka yang lain? Saya kira tidak, karena kasus ini ada dasar putusan pengadilan. Hmm. Katakanlah misalnya Pak Kajati bilang, ini dibilang putusannya sudah direkayasa, loh kalau misalnya kita nggak percaya sama pengadilan, percaya sama siapa lagi loh, hmm. kan yang mengontrol. Tapi ke... Pak Lanyala ini kan keluar kalau bahasa Pak Kuduri sendiri tadi kan lari itu sebelum pra peradilan yang sebelumnya kan malah kan sebelum nah, ada iya, -peradilan iya, yang sebelumnya. peradilan, iya, iya. kan dia nggak lari karena dia pergi itu hmm. keluar negeri itu sebelum ada apa namanya itu dikasih? Di Oke. Okay. Uh, oh ya peta ada. Lalu oh. di mana larinya? Oh, Oke. Okay. Nah, lalu soal ini, saudara nyala sama kita juga luar memperlihatkan sekarang di republik tentang disebut hmm. soal negara kekuasaan. Yeah, 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 yeah. Ini bukan per, kasus satu ini aja yang kita lihat ada kejanggalan hukum. Iya. Yeah. Kita lihat misalnya PCI itu telah inkrah. Hmm. putusan Mahkamah yeah. Agung mengatakan itu harus dicabut. Sampai hmm. saat ini tidak dicabut. Oke. Lalu apa pembekuan, dasar maksudnya ini pembekuan. pembekuan itu? Jadi ini nyambung dengan kasus ini sebenarnya. Nyambung. Pak. Dan ini ada kekuasaan Menpora, namanya pejabat negara. Hmm. Ada perintah undang-undang, ada per putusan pengadilan. Tenang-tenang aja dia. Ini saya makin kental kadil, aroma makin politis, politis, politis Ini satu, makin, Lalu <laughs> satu, ini ya. bukan ya. hanya di PSSI. Ya. Ya. Di Republik ini bahaya. Oke. Okay. Lihat dong Golkar hmm. diperkosa. Hmm. Lihat dong p 3 sudah Said Dian farid. Jadi ini jelas nih pemerintah menggunakan menggunakan kekuasaan men men dari republik ini sekarang mengabaikan putusan hakim okay. putusan majelis mahkamah agung diabaikan okay. contohnya adalah p tiga okay. golkar diperkosa ya. agar agar tidak terlalu melebar cukup disampaikan di ya, ya, enggak. ini soal negara Aroma politisnya baik, ya. baik baik ini semakin semakin kental begitu ya ketika pak togar mengatakan memang ada aroma politis tapi apakah kemudian ini hanya terbatas sampai di situ ataukah berdampak pada uh, antar instansi begitu ya saya ingin menyampaikan informasi humas pengadilan negeri Surabaya ini mengatakan tarik ulur penetapan tersangka terhadap Ketua Umum PSSI justru disebut syarat muatan politis. Pengadilan Negeri Surabaya menilai kejati terlalu memaksakan kasus ini. Karena saya pengadilan yang dituduh oleh kejati, maka sebenarnya saya kan tidak tahap adu argumentasi kepada kejati. Kita sama-sama penegak hukum sebenarnya kan kontraproduktif untuk menyakapi. Tapi karena kejati juga seuson, so sekarang saya juga seuson. So What happen dengan Kajati? Apa sih? Belum diputus sudah menyiapkan seperindik baru. Jadi apa yang yang apa yang pemikiran yang Kajati sendiri apa gitu loh? Titipan justru kita juga bisa curiga juga tuh titipan siapa? Ya kan? Kalau mau udah ditarik panjang ini kan palanya nyala ini kan orang PSSI. Pada waktu itu Presiden sudah suruh cabut apa, pembekuan PSSI yang ketemu delapan mata JK apa Jokowi apa Agung Gemelar dengan Nahrawi menteri Pemuda dan Olahraga tetapi setelah keluar itu sampai jenderal Agung Gemelar apa sumpah-sumpah sebagai prajurit TNI menyatakan itu memang yang diminta oleh Bapak presiden tapi menteri olahraga berkata lain masih pengkajian. Saya kira itu benang merahnya adik-adik dari media bisa itu ya saya tidak membentuk oponi tapi Langsung atau tidak langsung, kan itu terkait. Kan. Sekarang kan gencar, memang minta apa kongres luar biasa, ya? ya silakan aja, tapi janganlah e, membawa suatu perkara ke itu, ke pengadilan itu, dengan intrik-intrik seperti ini. Kan mencederai penegakan hukum. Ya, itulah saya bantah. Saya nyatakan bahwa memang betul, nyala itu adalah ponakan. Kebetulan ponakan Ketua Mahkamah Agung Pak Ata Ali, tapi sampai saat ini tidak ada titipan bahkan dari Ketua Pengadilan Tinggi, bahkan dari Ketua Pengadilan, bahkan Wakil Ketua Pengadilan tidak pernah intervensi. Kita selalu dipesahkan kerjakanlah pekerjaan tersebut secara profesional dengan rasa keadilan. Saya ingin meminta pendapat dari Pak Hudri. Tadi kalau Pak Togar yang bilang ini aromanya kental, saya PSSI dan lain sebagainya, wajar Pak Togar merupakan kuasa hukum dari palanya lah begitu, tapi kalau misalnya seorang hakim pengadilan negeri yang menyebut mengkaitkan ini kemudian dengan masalah PSSI, kita tahu ini adalah masalah PSSI dan lain sebagainya begitu, banyak sekali tadi perkataan tentang PSSI. Padahal ini adalah kasus yang lain begitu, tentang palanya nyala ini. Menurut anda tepat tidak? Ya begini etis tidak? Uh, di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ...nyatakan hakim wajib mengikuti rasa keadilan. Ya, yang eh, dia harus eh, mengikuti menjaga ya rasa keadilan yang ada tumbuh di masyarakat. Hmm. Jadi ini adalah aspek sosiologis dari putusan. Boleh tapi. Ya, jadi ya itu anda? kan undang-undang yang mengatur hmm. gitu. Jadi kita kenal bahwa putusan pengadilan itu ada aspek filosofis, hmm. ada aspek yuridis hmm. dan aspek sosiologis. Hmm. Ya ini bukan mengarang-arang, itu hmm. memang diatur sendiri oleh undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Itu bisa disampaikan ke media juga tidak? Loh bisa. Pernyataan-pernyataan yang kemudian ini kan kita tahu bahwa ini adalah masalah PSSI ini adalah masalah Oh begini, Menurut anda? karena ya uh, Kalau kita dengar Pernyataan itu, hakim itu kan Katanya kan seolah-olah Hakim itu sudah ada Rekayasa, hmm. jadi Yang diserangnya ini kan adalah Pribadinya hakim yang bersangkutan, hmm, gitu. Iya, Jadi iya. dia menyatakan akhirnya, iya. ya apa namanya, iya. uh, akhirnya dia bereaksi, dia memberikan alasan background hmm. kenapa dia menyatakan. Jadi ini gitu, posisinya ya? menjawab saja nah, tadi. Iya, dia merespon menjawab serangan menjawab, dari, dari, dari ya, ini. bukan ini gitu. Nah, hmm. Karena dibilang bahwa ini dibilang ini, apalagi dikait-kaitan, saya baru tahu juga bahwa di sini ada bahwa ada hubungan kekerabatan antara <laughs> iya, itu. Saya nggak iya, tahu iya, sebelumnya, iya, 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 ya kan, iya. bahwa kalau ini ada hubungan kekerabatan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya yang apa di, yang diterjemahkan bahwa dibilang ini politis atau tidak politis aspek sosiologis aspek yang ada di masyarakat okay. di aspek dalam masyarakat itu apa yang ada selain hukum itu kan ada politik ada ekonomi okay. yeah, jadi yeah. ini dan apa namanya uh, di dalam teori kalau kemudian ini saling adu argumen antara ketika nanti ini uh, dari pihak pengadilan negeri Surabaya menyatakan seperti itu lalu dijawab lagi pihak kejaksaan tinggi Jawa Timur jadi adu argumen yang bukan bicara soal substansi hukum, tetapi kemudian bicara soal background kasus lain, misalnya PSSI dan lain sebagainya, begitu di ranah publik menjadi sehat tidak? Iya, saya kira begini uh, kan di dalam uh, ya ini ya kebiasaan itu kan di daerah itu hmm. mereka itu ada muspida, hmm. muspida itu terdiri dari uh, gubernur, yeah. ya kan, uh, kemudian juga ada kepolisian hmm. kodam kejaksaan hmm. tinggi dan pengadilan tinggi ya kan ya. nah kalau dahulu itu ada namanya mah kejapol hmm. ya itu suatu forum mahkamah agung baik. kejaksaan dan kepolisian hmm. Hmm. mereka ber inilah misalnya ini nah sekarang saya kira juga itu kan tidak elok hmm. ya misalnya dipertontonkan bahwa ini dibilang hmm. ini gitu loh ya, ya baik, kan baik. nanti kalau misalnya misalnya nih ya. saya nggak tahu nanti korek korek misalnya ini hubungannya Kajati ini apa? Dicari lagi. Ntar urusun. Wah ini-ini. Nggak selesai-selesai. Masih akan mencari orang. Okay. Kalau dicari misalnya. Dicari hmm. lemahnya. Ini-ini-ini. Ya ini, ini. Eh, nanti dia bilang. Oh, Oke okay, saya akan kejar. Ini mah. Kajati ini apa? Sehat, ya? Ini apa? Tidak ini... sehat ya. Kemudian. Iya. Kamar, nah aroma politis itu menjadi tidak sehat. Begini, patah, karena ya, yang sebenarnya. memulai ini kan saudara Maruli yang kajati. Kenapa Anda yakin yang memulai adalah? Dia yang Maruli? memulai. Kenapa dia Orang dipercaya? bicara dalam prosedur hukum. Hmm. Dalam koridor hukum. Dia bawa, -bawa ke pemilihan orang. Hmm. hmm. Dia menginterpretasikan sendiri. Okay. Dia mengatakan apa batuk apa segala macam. Hmm. Hmm. Dia sendiri, hmm. dia yang menuduh hakim. Hmm. Menuduh hakim soal tidak. kekerabatan bukan antara itu saja. Itu bukan dia. Dia, ketua, dia yang memulai. Dia hmm. mengatakan hakim tidak hmm. Hmm. ini. Dia yang memulai frontal. Okay. Dia tidak menempatkan dirinya hmm. sebagai seorang kajati hmm. yang harus dalam koridor hukum hmm. proporsional dan profesional. Yang menarik dari ke soal PSSI pertama kali siapa, Pak? nah itu background diketahui oleh umum okay. diketahui oleh umum karena bahkan uh, kepresiden juga sudah sampai. Hmm, hmm. bayangkan seorang jenderal namanya Pak Agung Gumlar, yang begitu kalem begitu sabar begitu apa hmm. bisa emosi hmm. akibat dari kekuasaan okay. bisa emosi Ayo. melihat Menpora yang okay. tidak mencabut-cabut itu hmm, hmm. nah sekarang ini banyak orang emosi sekarang hmm. yeah. kejaksaan maruli begitu sombongnya oke okay. saya ingin bertanya kepada saudara maruli pernahkah kepada umum dipertanggungjawabkan apakah dia sudah pernah diperiksa oleh kejaksaan tinggi terhadap fakta di pengadilan KPK yang hmm. menyatakan dari saksi bahwa dia pernah diterima uang 500 juta oleh Oh, ini kasus lain. Kasus lain itu ter, fakta okay. persidangan. Baik baik. Nah, sekarang pernah nggak dipertanggungjawabkan ya? Layak nggak secara moral saudara yeah. Maruli okay. yang tercemar di dalam KPK jadi kejati? Oke. Okay. Layak nggak? Baik baik. Itu nanti pertanyaan. Hmm. Tapi kemudian begini Pak, terakhir ini saya ingin mendapatkan kesimpulan dari Pak Togar. Izin tinggal di Singapura disebut sudah habis begitu, izin tinggalnya begitu Pak. Kapan Pak Lanyala ini pulang sehingga proses hukumnya ini? akan berjalan orang tidak memandang kenapa menjadi pembenar juga ketika Pak Maruli menyebutkan kalau tidak salah kenapa lari begitu Pak ini ini kita akan lebih ke depan apakah akan ada komitmen dalam waktu dekat akan segera kembali sekarang gini tadi saya sudah jelaskan ya, ya. bahwa kejaksaan tinggi mengancam hak hmm. Azizi saudara nyala akan ditahan akan diapa segala macam hmm. kalau ada jaminan dari instansi apapun di republik ini hmm. apa itu Komnas HAM apa itu Kejaksaan Agung hmm. dia akan menghormati putusan pengadilan itu saudara nyala detik ini saya yakin hmm. Hmm. dengan karakter saudara nyala yang Baik. sangat beriman hmm. pasti datang pasti, pasti datang pasti Kalau ada jaminan tidak ditahan saya melihat nyala bukan karena dia ngomong sama saya hmm. tapi saya melihat nyala hmm. adalah seorang yang sangat religius oke okay. dia adalah yang tak ber Puasa apa, Daud itu, yeah. dia juga yang tak sholat dan tahajud. Saya meyakini orang seperti ini pasti komit baik pak tapi sayangnya kita tidak bicara tentang pribadi ya ini soal koridor dong pasti dong pribadi <laughs> dong kalau misalnya datangnya itu kan pasti karakter pribadi <laughs> yeah, yeah. Iya kan nyala pasti datang oke okay. asal ada yang menjamin tadi asal tidak, tidak ada yang menjamin terhadap ancaman okay. dari kejati baik, baik. ini baik kalau misalnya ini soal inisiatif untuk datang tetapi ke, ke sekarang ini kan ada notis nih pak dari uh, yang dimintakan oleh kejaksaan tinggi kepada uh, dari kejaksaan kepada kepolisian lalu juga sudah ada balasannya suratnya nah ini ini bagaimana anda melihat tentang red notice ini terakhir uh, saya kira uh, kan syaratnya red notice itu bahwa orang yang itu memang dia dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan hmm. dan lainnya -lain gitu hmm. atau misalnya dia memang ada uh, lembaga peradilan hmm. negah hukum menyatakan bahwa dia uh, salah kayak ini hmm. tapi Jadi sudah dalam kasusnya sudah bersalah juga, maksudnya INKRA? iya dalam kasus ini justru kan kelihatan bahwa ada putusan Hmm. pra peradilan yang hmm. menyatakan bahwa dia uh, tidak boleh uh, dinyatakan jadi tersangka lagi kan hmm. gitu nah, kan uh, menurut pendapat saya uh, ini juga interpol itu kan enggak sembarangan asal ah, menerima begini lagi ya enggak, maksudnya ya. harus inkrah dulu Oh enggak, jadi tidak, tidak, tidak harus, harus intraga. Masih harus tersangka bisa, bisa saja, bicarakan. kalau memang bisa saja. Hmm. Ya, hmm. kalau memang itu dia hmm. uh, dianggap uh, melanggar, uh, uh, ya, peraturan itu dulu. Ya, hmm. nah, jadi menurut Anda, Interpol juga tidak mungkin melakukan ini. Iya, kalau misalnya tidak ada putusan pra peradilan, hmm. itu mungkin hmm. bisa ada ide dan dibilang, "Oh iya, hmm. Anda ini, tapi okay. karena ada putusan uh, ada uh, pra peradilan, pra peradilan hmm. yang menyatakan dia kan sebenarnya secara..." eh uh, ininya secara Artinya secara hukum, hukum ini itu. sebenarnya sudah tidak lagi menjadi DPO nih. Iya. Menurut Anda. Oh, saya. enggak iya, kalau. kalau ya. tidak menjadi DPO kenapa kan, tidak kalau, pulang saja enggak, itu Pak kemudian. Karena kan di persalanya. Apa? Kan tidak bisa ditahan Pak kalau, kalau kemudian memang berdasarkan memiliki apa, landasan kuat tentang putusan pra peradilan itu. Nah, sekarang bahwa kemungkinan ini, kejaksaan tinggi ini tidak memberikan informasi yang komplit kepada Interpol. Oke, okay. dia cuma mengatakan, hmm. "Kami telah membuat tersangka, hmm. tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa sebetulnya pengadilan telah melarang kami baik, untuk baik. membuat saudara yang tersangka." Hmm. Dia, kalau informasikan itu ke Interpol, baik. pasti jelas okay. ini kan cuma. Maunya dia dikatakan, saya adalah institusi kejaksaan, saya bikin tersangka Tapi dia tidak pernah mengatakan, sebetulnya saya ini sudah diperintahkan oleh pengadilan untuk tidak membuat tersangka Dia tidak beritakan itu Jadi dia ini telah membohongi polisi internasional Telah membohongi ya, baik baik Jadi saya satu hal lagi Singkat saja Pak, terakhir Ini bisa misalnya menyangkut kewibawaan hukum kita itu Andai kata misalnya Interpol itu tidak mengabulkan di mana ke ininya, kewibawaan okay. kita karena baik Kera Jadi, kita berharap palanya nyala untuk segera datang apalagi punya landasan kuat tadi soal kalau ada jaminan peradilan. kalau ada Kalo, jaminan kalaupun tidak ada jaminan kan ada putusan peradilan tadi dianggap sangat kuat tadi ya, bukan tapi si jaksa juga. si jaksa ini <laughs> ya, okay. lihat dong okay. apa bedanya baik. jaksa ini sama menteri pemuda dan olahraga okay. putusan baik. pengadilan baik. diabaikan okay. apa bedanya, ini masih terkait menurut Anda kejaksaan Baik. menteri itu pasti bagian dari kekuasaan. <laughs> oke, kita harus sudahi sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin saja palanya lah pulang dan mau mungkin ber, uh, apa, melakukan wawancara dengan kami di CNN Indonesia ini. Terima kasih Pak Togar. Terima kasih juga Pak Kudri ya, telah bergabung bersama terima kami banyak, malam enggak. ini. Ya tetaplah.